Ini efek dari setelah lebaran ini lur. Aki tidak bisa starter ini. Strumnya sudah kemakan GPS. Jangan lupa min sama min, plus sama plus mas. Kalau sampai tuker bisa konslet nanti. Ini operatornya belum keramas mungkin mbak ya. Hyundai 220 strip 9 SZ dari Purworejo, ini koplaktornya. Mekaniknya bajunya Caterpillar ini lur. Kabelnya yang dibuat agak bulat itu supaya bisa kencang dimasukinnya. Kalau kendor bisa panas nanti. Gunakan 2 aki karena ini 24 volt 100 amperan. Pemasangan yang ke akinya satu lagi ini. Sama juga main dapat main plus sama plus. Akan lebih kurus jadi agak ngeredek. Takut kena strom ini. Dan rambutnya sudah merah ini. Kita kencangkan pakai tang. Ya kira-kira 15 menitan kan. Coba di starter dulu supaya bisa terisi ampernya. Pengecasan manual ini dari unit ke unit sekitar 15 menit, setelah itu supaya terisi baru kita starter. A few moments later. Berapa volt itu? 13 koma sekian ya. Untuk layarnya agak error itu. Kita tes dengan alat sendiri tanpa menggunakan charger aki dari unit ke unit. Coba starter. Nah, sudah hidup ini lur. Ternyata sudah mengisi. Mantap mas. Mantap. Nanti keramas mas ya. Oke. Oh, tayamum. Masuk. Nah, ini.
kerja pertama tapi sudah tidak kuat starter ya.